2. Halo guys, balik lagi bersama gue Evans. Nah di sini gue bakal mencoba membuat konten nge-review KD-KD player yang ada di guild Durjana Team dari Mr. Tausef. Siapa sih nggak tahu Mr. Tausef ya, youtuber dengan subscriber itu 1, berapa ya? Pokoknya 1,3 juta lah nggak salah ya subscribernya. Nah di sini gue bakal langsung aja nge-review setiap player-player yang ada di tim Durjana ini coy. Oke, langsung aja let's go. Nah kalau kita lihat di sini coy ya, KD lifetime gue coy mode squad. Permainan 1954 dan boyanya itu 351, sedangkan kill gue 4109. Nah, kalau kita lihat detailnya ya. Bro, hayu mabar bro. Nah, di sini KD gue cuma 2,56 coy ya. 2,56 KD gue coy ya. Duh. Kalau misalnya KD ranked ya, KD ranked itu sekitar 3,8 ya. Enggak apa-apa, enggak masalah sih kalau misalnya KD ranked. Yang dilihat itu adalah KD lifetime coy ya. Aduh. 2,56 coy. Kita bandingkan coba dengan player di Durjana Team ini coy. Nah, oke di sini ada 32 member ya. Nah, di sini kita bakal langsung aja yang pertama pasti kapten dulu coy, yang bernama DTM Tausef. Nah, kalau kita periksanya kalian tahu sendirilah. Wow. Wah, gila banget nih coy ya. Kalian pas semua coy. Aduh. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini permainan squadnya itu di lifetime itu sekitar 12.219, banyak banget coy ya. Dan boyahnya itu 2.050, serangan kill nah itu 33.230. Waduh, banyak banget. Kalau kita ini KD-nya gua rasa ini di atas 3,5, yakin banget dulu gue. Coba kita lihat ya. Oh enggak, 3,2. Penting di atas 3 itu udah ngeri banget coy ya. Kalau misalnya KD ranked-nya sekarang itu kita lihat ada 2,68 oke. Kalau KD 3 ini udah bagus menurut gua ya, udah mantap gitu lah permainannya. Nah, soalnya kita ada di DTM brutal, kita lihat dulu statistiknya ya. Permainan udah 16.000. Wow. Gua aja berapa nih coy? Gua aja cuma 1.900 ya, sampai 2.000. Ini udah berapa tadi? Udah 16.000 coy. Waduh, gila banget ya. Dan boyahnya itu ada 2.824 dan killnya itu ada 37.258. Wah, ini kayaknya KD-nya tinggi nih coy. Nah, kita lihat KD di sini ada 2,82 coy. Waduh, ini udah menurut gua udah bagus juga nih guys. Gua aja berapaan nih? 2,56 doang coy. Aduh. Aduh, apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada Imam nih bos. Oke. Kita lihat permainannya ada 9.746 ya. Dan boyahnya itu 1.285 dan killnya itu 19.000. Ini tinggi-tinggi banget nih yang ada di tim Durjana ini. Bro, hayu mabar bro. Kalau misalnya kita lihat KD-nya itu, KD-nya itu 2,26. Oke, masih tinggi gua coy. Tapi dia dalam segi permainannya itu dia banyak dia ya. Ada 9.000 lebih coy permainannya. Kalau misalnya kita lihat KD ranked-nya sekarang itu ada 307 permainan, boyah 31, kill 703, karya 2. Bro, hayu mabar bro. Oke, selanjutnya ada di DTM Fats. Anjir, kok gua ngeliat dari tadi kok pakai topik Elite Plus 1 semua ya? Gua enggak ada. Aduh, gimana nih? Gua enggak ada coy. Ya, jangan gitu dong. Aduh, gua enggak ada nih topik Elite Plus 1. Ya udah enggak apa-apa lah ya. Ini gua gimana? Insecure banget gua nih masuk ke tim Durjana ini ya. Aduh, Elite Plus semua coy. Gila. Nah, kalau misalnya kita lihatnya dari nickname FatX ini, permainannya 7.000, waduh gila banget 7.000. Dan boyanya itu ada 1.300 dan killnya itu ada 16.800 pas boy. Kalau misalnya kita lihat KD ini, gue yakin ya hampir-hampir di atas 2,5 aja kita lihat ya. Nah kan 2,99, anggapnya 3 coy. KD 3 itu udah bagus banget ya. Waduh gila banget. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada DTM Bu Bos. Astaga, ini pas juga bos. Di sini kita lihat permainannya ada 7.108 ya, terus win boyanya itu ada 1.054 dan kira itu 8.642. Kalau misalnya kita lihat KD-nya aja ya. 1. What? Permainan 7.000, boyanya 1.000. 1 KD-nya. What? Bro, hayu mabar bro. Oh, kita lanjut lagi ya. Di sini ada DTM Will MKS cuy. Nah, di sini kita bakal lihat statistiknya ya, yang main squad ada 7.000 lagi cuy. Nah, dia ini ya, permainannya ada 7.284 dan boyanya itu ada 1.000
200 anggapnya 1200 aja ya, gue genapin aja. Bro, hayu mah bro. Boya lagi tuh ya. Dan killnya itu ada 18.176. Kalau misal dikira-kira kan ya, KD ini gue yakin di atas 2 sih. Kayak RSA ini 2 nih, 2-2an. Yang 2,99 cuy. Jadi 3 juga ya, sama seperti tadi. Seperti tadi itu siapa sih nama tadi ya? 2,99 juga gitu ya. Waduh, ini tinggi-tinggi banget ya. Kalau misalnya KD rengket, kita lihat permainan 471 dan Boya itu 87 dan killnya juga banyak ya, 1000 lebih cuy. KD-nya 3,23. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada DTM Fatah cuy. Kita lihat statistiknya. Nah, kalau kita lihat statistiknya di sini, permainan ada 3638 dan Boya ini 620. Oke, sedikit banget cuy. Ini gue yakin KD-nya kayak 1 nih cuy. Kalau kita lihat ya KD-nya 1, oh 2 tetap 2, 2,62. Tapi di sini killnya itu banyak banget cuy. Killnya itu ada 7887. Wah, banyak banget. Kalau misalkan ada ranked, kita lihat permainan 80 dan Boya itu 9, killnya itu 108 dan KD-nya 2. Kalau KD ranked sih gak masalah sih, KD lifetime yang diperlukan sih. Next. Oke, selanjutnya ini ada DTM Hepper. Waduh, gila banget di bandel cuy cuy. Dan Elite Plus, oh ada yang bolong satu. Nah, oke, langsung aja kita langsung aja lihat statistiknya. Di sini statistiknya itu ada permainan 5756 dan Boya itu 955 dan kira itu ada 12.162. Gua kira ini KD-nya di atas 2 sih, atau ya 2 sih. Ya kan 2,53 ya. Masih tinggi gua gitu ya, 2,56. Beda-beda 0,03 ini enggak masalah sih, tapi sih permainannya juga banyak cuy. 5.000, gua masih 2.000 enggak nyampe dah. Kayaknya gua enggak bakal nge-review semua aja. Di sini ada 32 member cuy, banyak banget gitu ya. Entah udah berapa member tadi yang gua review tadi ya. Nah, kalau misalnya kalian kepo gitu, jurjana tim ini seperti ini tampilannya gitu cuy ya. Yang udah level 4, terus ada 204.340 atau apanya tuh XP mungkin ya. Dan slogannya kill them all. Jumat berita itu ada Jumat wajib push dog tag. Nah, oke, mungkin segini aja video gua pada kali ini. Kalau misalnya kalian ada request mau buat konten apa, kalian komen di bawah ya. Dan kita akan berjumpa lagi di next video. Goodbye. Assalamualaikum.